Kerajaan Garut Tengah sebelum menjadi kerajaan, statusnya sebagai karesian yang posisi geografisnya terletak di Desa Jangala. Sejalan dengan perkembangan waktu, status karesian di Jangala berubah menjadi kerajaan yang didirikan oleh Prabu Denumaya yang masih keturunan dari keluarga Resi. Prabu Denumaya digantikan posisinya oleh Prabu Wiradedaha. Pada masa kekuasaan Prabu Wiradedaha, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Cineam, tepatnya di daerah Garut Tengah. Perpindahan ibu kota kerajaan dipindahkan dengan alasan karena pusat ibu kota tergenang luapan air sungai Ciapitan yang alirannya tersumbat karena bencana alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur dimanapun berada ya, salam sejahtera untuk semuanya. Kami pada pagi hari ini bersama Ama Ayo, ini seorang spiritualis, dan saya bersama juga kameramen ya, ada di sebuah lokasi yang diperkirakan ini dulu ada sebuah kekuasaan ya. Ada sebuah kerajaan. Oh, Kerajaan Negara Tengah ya. Nah, jadi ada kecenderungan Kerajaan Negara Tengah itu pada raja yang pertama itu lokasinya itu ada di sini ya. Dan ini yang ada di hadapan saya, ini makam raja yang biasa disebut oleh penduduk setempat itu, ini dalam Jangala ya. Kalau yang sebelah sana juga ada situs Kiai Mugni atau Kiai Kabuyutan ya. Nah, inilah lokasi wilayah ibu kota kerajaan Garut Tengah ya. Ini, dan lokasinya ada di Desa Jangala ya. Nah, jadi setelah mengalami proses waktu yang cukup panjang, akhirnya kerajaan ini berpindah ya ke daerah Garut Tengah. Ke daerah Garut Tengah. Jadi pertama kali berdiri pada masa Prabu Denumaya itu di sini lokasi kerajaannya, dan mungkin raja kedua juga di sini, dan raja ketiga selanjutnya istana dipindahkan ke sebelah barat, yaitu ke daerah Cineam yang lokasinya di daerah Garut Tengah. Dan di sana juga di daerah Garut Tengah ada situs yang terdiri daripada makam-makam para raja selanjutnya, dan para dalem, dan banyak lagi para penggawa dan sebagainya. Nah, mungkin sekian saja dulu dari saya, hanya sekadar untuk memperkenalkan bahwa Garut Tengah itu, Raja Negara Tengah itu berawal dari sini ya. Apa bukti otentik kehistorisannya? Bahwa di sini ada dalem Jangala. Dalem Jangala itu besar kemungkinan beliau itu memiliki nama yaitu Prabu Denumaya ya, sebagai raja pertama dari kerajaan Garut Tengah. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sangkutan sarang Kabuyutan itu namanya mungkin masih saya ikatan historis teman satu wilayah.
Etan. Dalam kebuyutan. Anis. Resik. 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 Itu dalam kebuyut. Sedulur, saya pasti tetap ditemani oleh sama Ayo ya, seorang spiritualis. Juga sekaligus beliau itu herbalis ya. Herbalis yang suka membantu orang yang sakit dengan herbal. Saya sendiri dan ditemani dengan kameramen Teguh Esa ya. Pada kesempatan ini saya sudah bisa menemukan makam dari Prabu Denumaya ya. Kalau menurut silsilah yang pernah saya baca, Prabu Denumaya ini makamnya ya, ini makamnya di sini. Beliau itu adalah raja pertama dari Kerajaan Gertengah. Nah, jadi saya punya sebuah asumsi ya, punya asumsi bahwa kerajaan negara Tengah itu dulu pusat ibu kota kerajaan itu ada di daerah sini. Kalau saya melihat fakta alam, memang di sini sangat memungkinkan ada sebuah istana atau ya ibu kota kerajaan. Nah, ini makamnya, dan sebelah sana yang belum dibersihkan di situ istri dari Prabu Denumaya. Sekali lagi saya tegaskan, ini sebagai raja pertama dari kerajaan negara tengah. Dan selanjutnya entah ada prahara apa ya, kerajaan itu kemudian dipindahkan ke daerah Cineam, itu ke daerah Negara Tengah ya. Nah, jadi untuk sementara saya perkenalkan dulu, ini adalah makam raja pertama dari Kerajaan Gertengah ketika ibu kota kerajaan belum dipindahkan ke daerah Cineam, ke daerah Negara Tengah ya. Sekian saja dulu informasi awal ya, karena saya masih sedang dalam proses penelusuran untuk lebih melihat bagaimana keterkaitan-keterkaitan beberapa situs yang ada di daerah Jangala, di daerah Cidolog, mungkin ya di daerah Cineam nanti, sehingga nanti bisa dibuat satu kesimpulan sementara bahwa kerajaan Negara Tengah itu memang benar adanya begitu ya, benar adanya, dan sebelumnya itu berdiri sendiri, tidak pernah menjadi negara bagian dari Kerajaan Galuh ya. Sekian, terima kasih dari saya, dan terus ikuti ya penelusuran saya di waktu-waktu selanjutnya. Sedulur, saya masih di daerah Jangala ya, masih ditemani oleh rekan saya, ini seorang spiritualis sama Ayo dan kameramen Ucu Teguh Esa. Kalau tadi saya ada di lokasi Prabu Denumaya ya, yaitu raja pertama dari Kerajaan Gertengah. Nah, kalau sekarang saya ada di lokasi makam leluhur dari Prabu Denumaya ya. Nah, mana ya, ini makamnya. Ini kan makamnya hanya ditandai dengan batu-batu berdiri ya, ini seperti dolmen, seperti menhir. Nah, jadi setelah saya konsultasikan dengan Ama Ayo sebagai spiritualis,
Jadi sebelum berdirinya kerajaan Gertengah yang digagas oleh Prabu Denumaya yang makan tadi di sana ya. Jadi sebelum berdiri kerajaan Gertengah di sini itu pernah berdiri semacam keresian ya. Keresian. Berarti keresian itu bukan kerajaan ya. Keresian itu bukan kerajaan. Jadi kerajaan itu ada keresian. Dan ini sebagai bukti kalau ini adalah di sini wilayah keresian ya sebelum kerajaan Gertengah. Ini contoh makam-makam juga seperti ini. Artinya saya mohon dengan maaf ya, mungkin beliau ini belum, ini generasi pra-Islam ya, pra-Islam. Tapi nanti ini sebagai leluhur dari Prabu Denumaya ya, melahirkan Prabu Denumaya. Denumaya itu juga masih dalam penelitian kami apakah beliau itu sudah Muslim Islam atau belum ya. Tapi tadi kalau kita melihat fakta makamnya itu ya membujur utara selatan, dan utara selatan itu kan ciri khas dari makam seorang Muslim ya. Hanya jelas leluhur dari Prabu Denumaya itu ya bentuk makamnya seperti ini. Ini mengingatkan kami ya ke zaman manusia di masa lalu ya, bahwa mereka itu melakukan sebuah persembahan ya kepada roh nenek moyang itu yang ditandai dengan adanya batu-batu seperti ini ya. Nah, dan di sebelah sana juga tadi ada makam tapi belum terdeteksi ya itu siapa namanya. Yang jelas beliau yang makamnya di sana itu ada kaitannya dengan keresian, atau tadi sudah dikatakan oleh Amayo bahwa makam yang di sebelah timur itu adalah asisten ya, atau asisten pembantu dari sisi keilmuan dari resi yang ada di sini. Nah, di sini tuh ada 4 bongkahan batu ya. 1 2 3 4, dan ini di tengah-tengah ada pusaran ya. Ada titik-titik ya, ada satu titik batu. Saya juga belum bisa memunculkan bahwa pada masa keresian ini entah siapa ini namanya ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih diungkap lagi nama dari tokoh-tokoh di sini. Nah, jadi ini gambaran singkat ya, gambaran singkat dari tokoh-tokoh yang ada di daerah Janggala. Dan nanti saya akan melakukan perjalanan untuk menziarahi ya makam raja kedua dari kerajaan Gertengah. Beliau namanya itu Prabu Wira Dadaha ya, dan saya sudah mendapat informasi bahwa makamnya itu ada di Cidolog ya. Di Janggala. Masih di Janggala, di belakang SD 1 Janggala. Nanti saya akan ke sana dan saya juga akan membuat lagi liputan ya. Dan di sana juga ada makam Kiai Mugeni ya, ada Kiai Mugeni. Nanti akan saya informasikan lagi kepada sedulur ya, agar nanti tidak salah kaprah ya ketika memahami keberadaan kerajaan negara tengah yang berawal dari sini. Sekian dulu, terima kasih.